saya tengah berada di Lanut Ditpol Udara Korpol Airud Bahar Kampolri dalam rangka serah terima helikopter Bell 429P3203 dari MID Teknologi PTI LTD yang diterima langsung oleh Kabahar Kampolri Komjen Pol Condro Kirono. Sayap Penerbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Kepolisian Udara, saat ini diperkuat dengan tambahan yang baru saja diterima, yaitu satu unit helikopter Bell 429P3203 dari PT Kasta Cipta Persada dan MID Teknologi yang dilaksanakan di Hanggar 3 Ditpol Udara Pondok Cabe. Dalam sambutannya, Kabahar Kampolri Komjen Pol Condro Kirono mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Pol Udara mendapat tambahan satu helikopter yang dapat mendukung tugas-tugas operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, Kabahar Kampolri juga berharap tugas Polri akan semakin terdukung dengan adanya penambahan sarana transportasi yang selama ini dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain yang tidak dapat ditempuh dengan jalur darat. Acara serah terima helikopter turut dihadiri juga oleh Kakorpol Airud, Dirpolud, Dirpol Air, dan pejabat tinggi Bahar Kampolri lainnya. Hari ini alhamdulillah Polri, Pol Udara, Bahar Kampolri menerima tambahan lagi satu unit helikopter ya, jenis Bell 429. Yang sebelumnya kita punya ada dua unit yang sejenis 429, itu 6 seat. Jenis Bell juga ada, kita 412, itu kita punya juga 3, ya, itu untuk bisa 10 seat. Dengan penambahan helikopter ini tentunya sangat membantu mendukung tugas-tugas operasional Polri yang sekarang ini beberapa fixed wing kita maupun heli juga kita perbantukan di Papua dan Papua Barat. Mobilitas akan lebih cepat, kemudian kita juga bisa untuk patroli udara khususnya di wilayah-wilayah yang potensi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga kita bisa gunakan juga untuk SAR. Ya, untuk SAR. Mudah-mudahan dengan penambahan satu heli ini, mobilitas anggota, tugas-tugas operasional akan semakin meningkat kembali. Dan tadi saya bisa minta kepada Dirpol Udara, kiranya maintenance pesawat-pesawat kita, heli-heli kita juga harus baik. Termasuk kompetensi daripada kru, pilot, co-pilot itu juga harus terus tetap dilatihkan. Ya, harapannya tentunya tugas Polri itu akan semakin terdukung dengan adanya penambahan sarana transportasi ini. Yang selama ini kita dari satu tempat ke tempat lain, ke TKP dan sebagainya, khususnya di wilayah-wilayah Indonesia kan tidak semua bisa ditempuh dengan jalan darat seperti itu. Dari Tangerang, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.